Balik lagi bersama Polta. Oke, di video kali ini gue mau reaction lagi nih. Gatel mulut mau ngata-ngatain orang. Tapi sebelumnya gue bakal ngajak temen gue nih biar ngata-ngatain orang. Ada bahan. Kenapa nih? Ngata-ngatain. Iya. Enak nih kalau ngata-ngatain. Emang paling enak. Udah di ujung ini. Pengen ngomong, ya elah. Kita lihat dulu nih videonya tadi viral ya. Apa bagi-bagi daging ke mama? Iya, sampah tapi isinya gila. Set, parah benar tuh orang. Mau ngikutin jejaknya Ferdian Palelu. Sosialnya. Nyari duit gitu amat ya? Nipu orang. Mending nyari duit ke lu ya. Lu punya apa? Tuyul second distributor ya. Distributor tuyul second. Jadi yang mau usaha dan kerja keras harus didampingi dengan pesugihan. Lo harus ingat itu ya. Nah, kita nonton aja langsung videonya nih. Dari Edo Putra Official. Tadi pagi gua lihat dia itu subscribernya 7.000, sekarang udah 9.8.000. Cepet deh naik. Cepat gara-gara viral. Besok diciduk. Kayaknya. Besok diciduk, minum dulu, Mat. Minum. Biar enggak kering gitu ngatainnya. Rokok nih, rokok. Rokok. Bentar. Apa? Ini sponsor nih. Ini sponsor dari warung madu. Warung depan. Iya, yang jualan Magnum dulu. Yang motor tiga beat. Parah benar tuh madu ya. Tahu ya, lagi zaman. Ntar juga di komen sama Jakarta keras. Iya. Nih gua lihat. Kita cepetin nih dia nih ya. Iya. Nyari sampahnya sampah apa nih? Oh, sampah tabunan anjir. Iya. Bocah bekas nabun. Digas juga sama dia. Mau masyarakat elu bangsat. Demi subscriber anjir. Gak ada demi subscriber bangsat. Kelihatan daging kan, pas dipegang tuh keras-keras ya. Tai daging, si sampah itu goblok juga tuh orang. Belum ketemu Waus ya. Belum. Pakai dibagi 4. Tapi ditanya emang ngapa mulanya? Apaan? Gak jelas ngomong udah datang mulanya. Lu apa jam segini baru keluar, emang apa mulanya? Lu apa mulanya? Nanti. Halo guys, habis sampah, mau dimasukin kantong plastik. Hari ini target nih. Nyari target. Satu ringkisan guys. Kita cari targetnya benar ya. Kita kasih lagi sampah nih guys. Itu rumah perumahan nih. Rumah mana ini? Bilang sih kan ini. Cepetin nih, mana nih targetnya nih? Untuk guys. Nah, ini. Lihat. Reaksinya gimana nih mama? Assalamualaikum, Bu. Jawab lagi sama mamanya. Lagi siap, Bu. Ibu, tadi tuh ada bingkisan. Ini daging, Bu, sekitar 5 kiloan. Tapi jangan buka dulu, Bu, ya. Oh, nggak boleh dibuka. Seneng lah, dapat rezeki. Jangan buka dulu, Bu, ya. Semoga yang pergi, Bu, ya. Makasih, ya. Ya, Bu, makasih, Bu, ya. Salim lagi dia. Sempet-sempetnya lu ngeprank orang Salim, ya. Udah mau nih jadiin konten aja, Bu, di Indosiar. Gue nangis. Ada back sound-nya begitu. Makanya di sini semakin goblok emang orang. Iya. Tolol. Enggak tahu gua dah YouTube dari mana dah. Wah, bukan.
dibanting. Masih ngoceh dong. Ini dibanting. Ditawa dosa gini. Kaget dah. Target kedua deh. Cepetin lagi deh. Target kedua. Ya. Ya udah nih kayaknya nih. Ibu-ibu lagi jemur lagi. Lagi jemur. Abis main tuh ibu-ibunya jemur suami, sarung suaminya. Sekitar 5 kiloan ini, Bu. Oke, Bu. Oh, 5 kilo dia bilangnya dagingnya. Nah, ada daging kurban 5 kilo. Paling batas ini juga sekilo. Iya. Omanya bolak-balik. Mondar mandir. Ya, apaan lagi dia? Buang lagi, buang lagi. Gue ketawa api dosa. Mana lagi ya dia? Balik lagi nih ya. Ngapain ini? Oh, belum ngomelin. Apa sih? Adalah barbari dong. Indonesia. Udah. Anak muda begini ini. Kacau. Bohong. Maaf, biar minta maaf. Awas aja, abis ini ada klarifikasi lagi. Ngompen tenar nih dia nih. Pasti. Maaf, Bu. Sebenarnya sih itu kagak. Aduh, kawan-kawan situ. Mohon maaf, Bu. Ya, tapi aku kasih beneran, Bu. Terima kasih. Dikasih duit ya. Duit dong. Kasih duit. Udah adem. Biasanya orang kita tuh sampah tetap sampah, cuy. Iya. Dimaafin kalau kasih duit. Pasti ibu-ibu lagi. Iya. Duit lihat duit nggak hijau matanya. Parah. Duit emang bukan segalanya, tapi duit bisa membeli segalanya. Intinya tuh maaf tuh. Iya. Dapat. Maaf dibayar dengan duit. Dia balik lagi nih ke rumah yang kedua nih. Dari kedua, kita lihat. Ada kamera lah. Di situ ada. Wah, ngeprank. Tahu hai ibu-ibu ngeprank. Maaf, Bu. Ya, ini kali dia. Sini, Bu, duit, Bu. Oh, iya. Dari sini ada 500.000, Bu, untuk ibu. Untuk ibu beli daging, Bu, ya. Kami minta maafnya, Bu, ya. Iya, makasih. Iya, Bu, kasih duit juga. Ini ada lagi. Di prank. Mohon maaf, Bu, ya. Aduh. Kamera maaf juga, Bu. Sampah. Terima kasih, Bu. Berhasil ya. Berhasil buat dosa lu. Jahanam, udah auto. Males malaikat nanya. Gitu doang videonya. Dari videonya dia minta maaf juga, tapi nggak ada salahnya ya.
Menurut lu gimana, Met? Itu salah enggak tuh? Tapi di dulunya udah minta maaf ya ibunya. Kalau Paleka kan enggak. Ya dibilang salah sih salah, tapi ya dia udah minta maaf kan. Semua orang bisa apa? Bisa memaafkan. Iya. Tapi yang rame tuh banyak ngelaporin dia polisi tuh. Nah, enggak tahu juga deh dia urusan dia tuh. Itu urusan dia. Ya. Kalau polisi mah. Kasih tahu dia, kasih tahu semuanya, Met. Kalau mau kaya apa? Beli tuku, tuku, tuku second. Gila ya? Iya, harga mah terjangkau murah. Berapa, Met? 2 jutaan. 2 jutaan tuh tuku second. Murah, gak mahal, udah murah. Tuku second. Tuku second, jenis apa aja ada tuh ya? Ada. Oke, 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 oke. Jadi, jangan lupa beli tuku second, Met, kalau mau kaya. Jangan kayak gini, jangan kayak gini. Demi duit, YouTube. Gak beres. Nah, pokoknya udah sekian review dari kita berdua tentang ini si bangsat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you next time. Bye.